Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Gesa Ramadhani dari kelas 2 SPA 2. Di sini saya akan membuat praktikum kimia tentang atom karbon. Bahan yang saya gunakan yaitu ada dua plastisin, yang berwarna merah itu karbon dan yang berwarna oranye itu hidrogen. Dan ada potongan sedotan. Setelah semua plastisinnya sudah dibulatkan, lalu saya akan membuat tata nama senyawa 2,3 dimetil heptanal. Inilah hasil jadi tata nama senyawa 2,3 dimetil heptanal. Untuk penomoran dimulai dari kiri ke kanan. Kenapa dimulai dari kiri? Karena atom terdekatnya ada di sebelah kiri. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 2 cabang, maka ini nomor 7 dan 8. Kenapa disebut 2,3? Karena cabangnya berada pada nomor 2 dan 3. Kenapa disebut dimetil? Karena cabangnya lebih dari 1, yaitu ini. Kenapa disebut heptana? Karena rantai utamanya berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaternar. Atom karbon primer adalah atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lainnya. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang berikatan dengan tiga atom karbon lainnya. Atom karbon kuaternar adalah atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Di sini saya akan menunjukkan mana atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaternar. Untuk atom karbon primer berada pada nomor 1, 6, 7, 8. Kenapa? Karena atom karbon ini berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Untuk
Atom karbon sekunder berada pada nomor 4 dan 5. Kenapa? Karena atom ini berikatan dengan dua atom karbon lainnya. Karbon tersier berada pada nomor 2 dan 3. Kenapa? Karena atom ini berikatan dengan tiga atom karbon lainnya. Untuk atom karbon kuaternar tidak ada, karena tidak ada atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.